بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita bersyukur dapat jumpa lagi dengan kawan-kawan di sini. Melanjutkan pembelajaran kitab Guru Suluk Jilid 2. Masih daras ke-6, masih muda ya. Sekali lagi kita masih masih belum terlalu jauh, masih bisa kita ikuti kalau kita tekun, telaten gitu, dan berlatih. Halaman 45, kita akan baca mungkin penjelasannya ya. Penjelasannya ada, nah, umum cinta mungkin dibaca di kamera. Anfa'ul i'rabi. Anwaul ya Rabbi, Macam-macam. macam-macam I'rab. ya I'rab. Rabbi. I'rab itu artinya That aris, apa namanya, baris akhir sebuah kata ya. Tanda baris terus gitu. Tanda baris. Tanda baris sebuah kata. Sini kata benda maksudnya. Ana saat Mengium anwaul anwaul i'rabi macam-macam macam-macam tanda baris sebuah kata tanda baris sebuah kata. Nah, dalam artinya perubahannya, perubahan dari akhir sebuah kata ya, dari dhamma, kemudian fathah, kemudian kasrah, majrur. Perubahannya om ya. Ustaz. Macam-macam perubahan akhir sebuah kata. Anwa'ul i'rabi. Anwa'ul i'rabi Fil fil asma'i. asma'i Salah satu. salah satun Tanda i'rab. tanda i'rab Dalam kata benda. dalam kata benda ada tiga. Ada tiga, betul. Ada tiga, oh. Ada tiga. Pertama, ia. Yaitu Itu. Rafu. Rafu. Rafu, nah. Ini istilahnya, om, ya. Nah, Ustaz. Rafu. Yang kedua. Wan nasbu. Wan nasbu. Yang ketiga. Waljaru. Waljarru gitu. Ulangi ilmu cinta. Anwa'ul i'rabi. Anwa'ul i'rabi fil asma'i salah satun hiya Macam-macam i'rab. macam-macam i'rab Dalam kata dalam benda. kata benda ada tiga yaitu Itu. Yang pertama. ar-raf'u. Rafa. Rafa. Yang kedua. Wan nasbu Nasab. Yang ketiga. wal jarru Nah itu dia tandanya om. Tanda i'rab. Pada kata benda ya. Belum kata kerja ya. Namastad. Apa itu rafa tuh? Rafa. Kita baca di bawah. Wa alamatuhu. Wa'alamatuhul asliyatu aliyatu salah satun. Nah. Dan tanda aslinya. Tanda aslinya Tanda asli dari yang tiga ini. Rafa, nasab, dan jar. Tanda aslinya ada berapa dia? ada tiga. Ada tiga juga. Iya, yaitu. Yaitu adzamatul lirafi Dhammah untuk lemah rafa. untuk rofa. Dhammah untuk rafa tanda aslinya dhamma gitu om ya. Nah, Ustaz. Rafa tanda aslinya apa sih? Dhamma gitu. Wal fathatu Wal fathatu linasbi. dan fathah Dan untuk fathah.
untuk nasab, nasab. tanda asli untuk nasab gitu. Fathah sebagai tanda asli untuk Nasab. nasab, tanda aslinya. Kemudian wal kasrah tuh, Wal kasrah tu lil jarri. dan kasrah Dan untuk kasrah. Dan kasrah untuk. isim yang dijarkan. Untuk isim yang dijarkan. Isim yang Dijarkan. dijarkan. Semisal ada huruf jar gitu, oh. Nama Ustaz. Ya kan? Nama Ustaz. Kita ulang. Oh. Wa alamatuhu al-asliyatu. Salah satun hiya Tanda asli. Ya. Arraf ad-dhammatu. al-dhammatu lirrafi wal fathatu linnasbi wal kasratu lil jarri. Nah, dhammah, isim itu didhammahkan sebagai tanda asli untuk rafa, gitu ya. Ustaz. Sebagai tanda asli untuk apa, Om? Rafa. Rafa. Rafa Ustaz. Sedangkan isim yang di fathah itu barisnya fathah isim sebagai tanda asli dia untuk Nasab. nasab. Kemudian isim di kasrah atau di kasrah sebagai tanda asli ketika dia Jarkan. dijarkan. Contohnya ya, Om, ya. Untuk rafa dulu ya. Nama Ustaz. Contohnya Om, ya. Al Nama ismu Ustaz. marfu. Al-ismul marfu. Isim Hadha yang isim yang dirafa. di Yang dirafa. Tanda aslinya tadi apa? tanda asli. Dom. Dhammah. Dommah gitu ya, dirafa. Dalam kok, dalam yang di garis bawah itu ya. Nah, Ustaz, kita bun. Keadaannya sebagai khobar ya. Dibaca. Hadza kitabun. Ini sebuah Kitab. kitab. Hadza isim Isim isyarat, isya, Ustaz. isim isyarah, wahwa wahwa pemula ayat itu, awal kalimat. Mubtada. Mubtada. Kitabun berarti sebagai Khobar. khobar. Khobar itu hukumnya ini Marfu. marfu. Marfu dengan apa tuh? Dengan Domah. kasrah, fathah, apa domah? Domah, Ustaz. Nah, berarti marfu'un bidommati. Bidomah. Bidomah. Ulang ya. Kitabun sebagai Isim isyarah. Wahuwa kitab. mubtada. Oh, Kitabun kitabun. Khobar. khobar. Hukumnya apa dia? Marfu Marfu' dengan apa barisnya? Marfu' bid bidoma bidhamma. Ini isim di marfu ya. Karena kok keadaannya kondisinya sebagai khobar Ustaz. khobar. Ini khobar marfu ya. Boleh nggak dibaca? Hadza kitaban. Nah, enggak boleh Ustaz. Nggak boleh, Om. Hadza kitabin. Enggak boleh Ustaz. Nggak boleh. Harus kitabun ya. Nama Ustaz. Karena sebagai Khobar. khobar gitu. Khobar dia posisinya gitu. Predikatnya sebagai khobar. Khobar itu marfu. Jomah. Marfunya. Hada Bawahnya pun gitu. hamidun. Hadza. Bawahnya lagi tuh. Hadza. Hada bait. Ada baitun, ini sebuah rumah. Baitun Wa mubtada khobar khobar marfu marfu bidhamma. bidhamma gitu. Khobar hukumnya marfu, marfu dengan dhamma. Isim kan ya, isim ini ya. Nama Ustaz. Isim. Sekarang isim yang mansub.
ini kan marfu. Marfu Nah, ini. Ustaz. Pelan-pelan kita jelaskan Om biar, biar jelas. Sekarang isim yang mansub. Al-ismul mansubu. Misalnya. Fadli Om. Al-ismu. Al-ismul mansubu. Isim yang dimansub. Isim yang dinas. Dimansub. Tadi isim yang Dirofa. dirofa, di marfu. Hukumnya tuh dihukumi marfu, dihukumi mansub, gitu. Mansub. Tanda aslinya apa dia? Mansub. Fathah. Fathah, gitu. Contoh kalimatnya ada kata kerja dia. Qara. Qara'tu kitaban. Saya membaca sebuah kitab. Nah, di sini qara'a membaca, Om. Artinya kan? Nama Ustaz. Dia butuh butuh apa dia? Butuh apa dia? Objek. Butuh objek. Selain butuh subjek, pelaku juga butuh objek. Baca apa gitu kan? Nama Ustaz. Baca buku, baca pelajaran, baca Al-Qur'an. Saya membaca Al-Qur'an. Qara itu Qur'atul Qur'ana. Qur'ana. Qur'an. Nah, Al-Qur'an. Kalau pakai Al-Qur'an. Kalau ini nggak pakai al ini kitaban. Qara'tu kitaban. Saya membaca pelajaran. Qara'tu darsan. Qara'tu darsan. Fathah kan? Boleh nggak qara'tu darsun? Nggak boleh, Ustaz. Atau qara'tu darsin? Nggak boleh, Ustaz. Harus fathah dia om ya. Nggak, Ustaz. Qara'tu darsan. Qara'a fi'il. Kenapa dia tuh? Fi'il yang lampau. Oh, fi'il ma. Fil madi, madi ya, Fi'il Ustaz. madi. Fil Qara'a madi. fi'il madi. Wa ta domir. Yang bersambung. Muttasil. Muttasil. Wa huwa fa. Fa'il. Fa'ilnya tuh pelaku. Nah, kitaban sebagai objeknya. Yaitu maf'ulun. Maf'ulun. Bihi. Kitaban maf'ulun. Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Artinya apa sih maf'ulun bihi itu? Apa Maf'ulun Ustaz bihi. lupa? Objek. Gitu. Objek. Objek. Kitaban maf'ulun bihi. Hukumnya apa dia? Man. Mansub. Mansub. Mansub dengan baris apa ini? Fathah. Bil Fathatain. fathah. Nah gitu. Mansubun bil. Bil fathati. Gitu. Mansubun bil. Fathati. Fathati. Ulangi ya Om ya. Kitaban maf'ulun. Maf'ulun bi. Man. Mansubun. Bi fathah. Bilfathati. Cukup gitu aja. Mansubun bi fathati. Mansubun bilfathah. Mansub itu hukum. Hukumnya dia ya. Nah, Ustaz. Hukumnya mansub. Tanda mansubnya apa? Fat. Fathah. Ah. Sebelumnya kedudukannya dia. Sebelumnya kedudukannya sebagai maf'ulun. Maaf, ulun bi. Maf'ulun bihi kita sebutkan dulu. Dia kedudukannya dalam kalimat sebagai objek. Maf'ulun bihi. Kemudian langkah kedua kita sebutkan hukumnya. Hukumnya apa? Mansub. Tandanya apa? Fathah. Mansubun bil fathah. Bawahnya pun gitu. Ro'ay itu. Ra'aitu hamidan. Saya melihat Hamid. Hamid. Hamidun boleh nggak dibaca? Hamidun. Nggak boleh, Ustaz. Boleh kan? Hamidin. Nggak bisa kan? Nama Ustaz. Nah, gitu. Ishtara itu. Ishtara itu baitan. Saya membeli sebuah Rumah. rumah gitu. Ishtara itu saya membeli. Nah, itu fiil-fiilnya semua itu butuh objek memang kan? Nama Ustaz.
Fi'ilnya butuh objek. Membeli, beli apa? Melihat, melihat siapa? Ya, ro'a itu ro'a fi'il Fi'il madhi الماضي والتاء ضمير متصل متصل وهو فا فا فايل فايل فاعل لاقو فاعل حامدا. نعم، sebagai apa ini dia؟ مفعولون به مفعول به، حكمنا من منصوب بالفتحة منصوب بال فتحتي بالفتحة. Itu aja. Mansubun bilfathati. Selesai kita ya. Isim yang Oke. mansub selesai. Yang marfu sudah tadi kan? Nama Ustaz. Sekarang yang apa lagi tuh? Terakhir. Kita baca ini. Yang ketiga, yang terakhir al-ismu. Al-ismul majruru. Isim yang Yang dijarkan. Dijarkan. Yang pertama tadi kita ulang al-ismul, Al-ismul marfu'u. isim yang di Yang dirofakkan. dirafa sebagai khobar tadi kan. Nama Ustaz. Yang kedua isim yang Al-ismul mansubu. Isim yang dimansub. ana sebagai maf'ulun Maf'ulun bih. maf'ulun bihi. Yang ketiga isim Al-ismul majruru. Isim yang Jarkan. dijarkan. Biasanya ada huruf jar sebelumnya. Contohnya ittala'tu. Ittala'tu ala kitabin. Saya menelaah pada sebuah Kitab. Ada sebuah kitab. kitab. Pada sebuah kitab. Marartu. Marortu bihamidin. Saya Bihamidin. berjumpa dengan Hamid. Hamid. Sakantu. Sakantu fi baitin. Saya tinggal di sebuah Rumah. rumah tuh. Dengan kitabin, hamidin, baitin tuh di majrur kan? Nama Ustaz. Karena Dijar. didahului oleh huruf Huruf jar. jar ala, Ala bi. bi atau alba. Kemudian terakhir Fi. fi. Fi baitin. Fi harfu Harfu jar. harfu jar. Baitin ismun ismun apa dia Isim baitin? majrur. Isim Isim majrur. majrur bil kasra Bil kasroh. ti. Oh, no. Bil kasroh. Bil Kasroti. kasrati. Ismun majrurun bil kasrati. Semua tuh. Nah, Ustaz. Mudah kan? Hasil Insya ya. Allah. Insya Boleh Allah, ini Ustaz. baca. Ittala'tu ala kitabun. Ittala'tu ala kitabin. Ala Saya kitabun menelaah. boleh enggak? Nggak boleh, Ustaz. Karena Boleh ada enggak? huruf jar. Atau ala kitaban. Nggak boleh, Ustaz. Boleh ya. Jadi Nama Ustaz. kitabin, kitabin kita sebut kitabin ismun Isim majrur bikasroti. majrurun bil kasrah. Bikasroti. Bil kasrati itu simpel kan? Insya Allah Ustaz. Syukran yang mau cinta barakallahu fiik. Afwan Alhamdulillah. Ustaz. Jazakallah khairan. Sama Om, iya Ki. Umu Dewi mungkin tak ulang. Nah, Ustaz. Anwaul i'rabi. Anwa'ul i'rabi macam-macam i'rab atau tanda baris akhir sebuah kata benda. Perubahannya ya, perubahannya ya. Nah, Ustaz. Dari marfu, mansub dan Dan jerut. majrur. Awal i'rab. Anwa'ul i'rabi fil asma'i salasatun. Macam-macam. Tanda macam-macam i'rab dalam Di kata dalam. benda ada tiga. Nah, macam-macam i'rab, macam-macam perubahan akhir dalam kata benda ada tiga macam. Yang Nah, pertama, Ustaz. Hiya ar-raf'u wan-nasbu wal-jarru. nah,
Rafa, Rafa. Ar-rafa wan-nasab wal-jarru. Wajar. Ini istilah ya. Nah, Ustaz. Istilah terminologi rofa itu tanda aslinya apa rofa? Rafa dhammah, Ustaz. Doma. Nasab tanda aslinya? Fathah. Wajar tanda aslinya om? Kasrah. Kasra gitu. Wa alamatuhul asliyatu. Wa'alamatuhul asliyatu salasatun. Dan Dan tanda tanda aslinya ada tiga. ada tiga juga tanda aslinya karena nanti ada tanda yang cabangnya om Oh, nah, Ustaz. bukan tanda asli ya, ini kita masih Nah, bicara tanda aslinya ya, Ustaz. ada tiga yaitu Hiya ad-dhammatu lir-raf'i wal fathitu lin-nasbi wal wal fathatu. kasrat wal fathatu lin-nasbi wal kasratu lil-jarri, yaitu Doma, dhammah rafa doma, untuk rafa kemudian wal tanda fathah. asli gitu. Nah, Ustaz. Doma sebagai tanda Dhammah asli sebagai untuk tanda asli untuk rafa, nah fathah. Fathah sebagai tanda asli untuk nasab, dan kasrah sebagai tanda asli untuk majrur. Sah. Sekarang kita contohkan ya. Nah, Ustaz. Kapan sebuah benda itu, sebuah kata benda dikatakan marfu? Al ismu, Al-ismul marfu'u. kata Ism benda yang dirofakkan. dirofakkan. Kapan dia kata benda dirofakkan? Salah satunya sebagai salah satunya dalam keadaan kondisi atau dalam keadaan sebagai Khobar. khobar. Kalau isim kedudukannya sebagai khobar, dia dihukumi apa? Mar, Diduduk dengan rofa, Ustaz. dihukumi Marfu. marfu, Marfu. dihukumi marfu. Marfu. Contoh, Marfuun bidomati. nah, contoh kalimatnya. Hadza kitabun. Ini Ini sebuah sebuah buku. haza isim Haza isim isyara wa huwa mubtada. kitabun. Kitabun khobar marfuun bidommati. Saya kitabun sebagai khobar. Naam, Ustaz. Dalam bahasa Arab, khobar itu dihukumi marfu dia. Naam, Ustaz. Nggak boleh dibaca haza kitabin, nggak boleh. Naam, Ustaz. Karena nggak ada huruf jar kan. Naam. Oh, haza kitaban boleh nggak? Haza kitaban. Boleh, Ustaz. Boleh. Karena nggak ada kata kerja yang membutuhkan objek. Naam. Jadi kitabun dibaca marfu. Kitabun khobar. Kedudukannya sebagai Khobar. khobar. Hukumnya apa? Marfu'un bidommati. Marfu dengan tanda domba. Marfu Domma. bidomma. Ada hamidun pun gitu. Naam, Ustaz. Hadza. Hadza hamidun. Ini Ini hamid. hamid. Kemudian Hadza baitun. ini sebuah Ini sebuah rumah. nah. Kitabun hamidun baitun sebagai Khobar. Khobar, Ustaz. khobar. Hukumnya mar Marfu'un bidommati. marfu bidomma. Jadi khobar hukumnya marfu ya. Naam, Ustaz. Marfu bidomma. Sekarang isim yang marfu, isim yang mansub afwan. Yang kedua ada ismu. Al-ismul mansubu. Isim yang Isim yang dimansub. dimansub artinya di Mansub artinya di fathah. fathah sebagai tanda aslinya fathah gitu ya. Naam, Ustaz. Ada faktornya dia, ada faktor yang memfathahkannya. Naam, Ustaz. Ada penyebabnya, nggak semata-mata dia di fathah ya. Naam, Ustaz. Ada sebabnya, sebab musababnya tuh faktornya. Contohnya ada kata kerja yang butuh objek. Naam, Ustaz. Kata kerja yang butuh objek apa namanya? Kata kerja fi'il madhi, Ustaz. Yang butuh ujar Dan kalau butuh muta'addi. objek, Fi'il muta'addi, Ustaz.
متعدي، متعدي itu objek، objeknya. Contoh. قرأتُ كتاباً، saya membaca sebuah kitab. قرأ فعل. قرأ فعل ماضي، والتاء ضمير متصل وهو فاعل. كتاباً. كتاباً مفعول به منصوب بالفتحة. Nah, maf'ulun bihi apa artinya sih? Maf'ulun bihi? Objek Ustaz. Objek. Maf'ulun bihi. Hukumnya apa dia? Mansubun Mansub. Hukumnya. bilfathah. Mansub dengan baris? Fathah. Fathah. Mansubun bil fathati. Sekarang, saya Ra'aitu hamidun hamidan. Saya saya melihat melihat Hamid. ra'a fi'il Ra'a fi'il madi. Wata wata mir mutasil wa huwa fa'il. hamidan Hamidan maf'ulun bi mansubun bil fathati. saya melihat Pak Dokter, Ra'aitu tabiban. saya melihat Fatimah. Ra'aitu fatimatan. Nah, karena Fatimah nama perempuan. Ya Fatimah. Fatimata. Fatimatun. Fatimata Fatimah. aja. Oh, ta Fatimah. Istara itu. Istaraitu baitan. Saya membeli sebuah rumah. Nah, istara itu membeli apa gitu kan? Nah, Ustaz. Saya membeli sebuah pena. Istaraitu kolaman. Saya membeli sebuah kursi. Istaraitu kursian. Kursiun boleh nggak dibaca? Tidak boleh, Ustaz. Boleh ya, karena sebagai maf'ulun Maf'ulun bi. mansubun. Subun bil fathati. Mudah kan, nggak sulit ya? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, cuman lebih jeli aja kita. Nah, Ustaz. Al ismul majrur. Al-ismul majrul, isrim yang dimajrur. Nah, contoh. Ittala'tu ala kitabin. Saya Saya menelaah pada sebuah kitab. menelaah, menelaah, meneliti. Nah, Ustaz. Marartu. Marartu bi Hamidin. Saya berjumpa dengan Hamid. Saya berjumpa dengan seorang dokter. Marartu bi tola to tabibin. Ya, bi tabibin. Nah, Ustaz. Sakantu. Sakantu fi baitin. Saya tinggal di sebuah rumah. Nah, fi harfu Fi harfu jar. baitin. Baitin ismun majrur bil kasrohti. Nah, gitu. Simpel ya, nggak sulit ya. Insya Allah, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik Mudah ini. barakallahu. Afan, Ustaz. Tamam, kita akan latih terus ini insya Allah. Umar, Umar mungkin langsung di kamera dulu ya. Assalamualaikum Ustaz, maaf saya terlambat Ustaz. Waalaikumsalam, mu'ainal ahlan wa sallam mu'ainal. Kita gabung kembali ya. Ahlan bik Umar. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Umar hadirah. Hadirah Ustaz. Dibaca di kamera al-ismu. Al-ismu marfu'. Isim yang isim yang dirofakkan dirafakan karena kedudukannya di sini sebagai khobar. Khobar. Contoh kalimat hadal kitabun. Hada ada kitabun. Hada baitun. Kitabun hamidun baitun sebagai sebagai khobar. khobar. Hukumnya apa khobar? Mar. Marfu'un bidommati. Marfu'un bidommah. Nah, gitu. Marfu' bidommah. Ini sebuah meja. Hada. Hada maktabun. Maktabun. Mu'anas pun boleh. Ini sebuah sekolah. Hadihi madrasatun. Semua itu khobar ya. Maaf Ustaz. Hukum marfu, marfu dengan dhamma. Yang mansub al ismul mansub. Mansub. Al ismu mansub bu.
Qara'tu Qara'tu kitaban. Ra'aitu Ra'aitu midan. Ishtaraitu baitan. kitaban hamidan baitan sebagai Sebagai khobar. bukan al-khabar dia. Qara'tu qara'a fi'il Qara'a fi'il madhi. watta Watta domir mutasir wa huwa fa'il. kitaban Kitaban maf'ulun marfu'un ma apa maf'ulun bih maf'ulun mansubun bihi sahih mansubun sifat fatih. bil fathati maf'ulun bihi ya Nah, Ustaz. semuanya tuh. Saya membaca sebuah hadis qara'tu Qara'tu hadis hadisan. hadisan qara'tu hadisan. Saya membaca sebuah majalah. Qara'tu majalatan. Majalatan. Yang ketiga, idzal isim. Al-ismu. Al-ismul majruru. Isim yang Yang dimajrurkan. majrurkan. Karena didahului oleh huruf. Huruf jar. Dan contohnya, ittala'tu. Ittala'tu ala kitabin. Sahih. Marartu. Marartu bihamidin. Sakan. Sakantu fi baitin. Sakan di baitin. Saya tinggal di Saya tinggal di rumah. sebuah rumah. Fi harfu. Apa Ustaz? Fi apu jar. Baitin. Baitin ismun majrur. Bil kasrah. Bil kasrati. Al-kasrah isim majrur dengan tanda jarnya apa? Kasroh. Kasrah gitu. Syukran, Mu'mar. Apaan Kasih Ustaz? itu ya, mudah ya. Insyaallah, alhamdulillah. Barakallah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Berikutnya ada Mujihan. Mujihan mungkin. Iya, nama. Baca. Sebentar om. Al-ismul marfu. Al-ismul marfu'u. Isim yang dirofa. Dirofa. Nah, contoh lain om, selain yang di kamera. Hada. Hada baitun. Sahah. Ada lagi? Hada Baitun, kitabun. Hada yang lain? kolamun. Hada kursiyun. Nah, itu semua qalamun kitabun kursiyun sebagai Khobar. khabar hukumnya Marfu'un bidommati. marfu bidhammah sebuah isim dihukumi marfu dalam keadaan Khobar. sebagai khabar gitu ya. Yang kedua al ismu Al-ismul mansubu. Isim yang Di fathah mansub. Dimansub. Contohnya. Qara'tu kitaban. Ra'aitu hamidan. Istaraitu baitan. Contoh lain. Saya menulis sebuah pelajaran. Kata. Kataptu darsa. Saya kataptu darsan akhirnya Oke. Ya, kataptu darsan. Saya mencuci kataptu. baju. Gosaltu malabisa. Gosaltu almalabisa atau gosaltu komisan. Komisan. Ya, komisan malabisa sebagai maf'ulun. Maf'ulun bi mansubun bil fathati. Ketiga, al-ismu. Al-ismul majruru. Isim yang dijarkan. Dijarkan. Artinya dikasrakan tanda aslinya ya. Ya, nah Ustaz.
Contohnya itala tuh. Ittala'tu ala kitabin. Saya menelaah. Saya Ya. menelaah sebuah Sebuah buku. buku. Marar tuh. Marartu bihamidin. Saya berjumpa. Dengan Hamid. Sakan tuh. Sakantu fi baitin. Saya tinggal Di rumah. di rumah. Itu semua didahului huruf jar kan? Yang Ala, itu. bi, fi itu harfu. Harfu jar. Harfu jar. Baitin ismun. Ismul majrur. Ismun majrurun. Bil kasra. Kasrati. Kasra. Boleh nggak dibaca fi baitun? Tidak bisa, Ustaz. Atau fi baitan. Nggak bisa kan? Iya, nah, Ustaz. Kasra dimajrurkan fi baitin gitu. Syukran mujihan Mbak. Afwan, Ustaz. Wafika barakallah. Kita jelaskan di kamera lebih lebih banyak apa namanya penjelasannya. Kalau di buku kan langsung tuh. Kita disuruh apa namanya menulis isim yang majrur dan mansub. Gak ada kalimatnya kan umnya di buku kan? Nampak Iya. memang nggak ada kan? Hanya kitabun, kitabin, kitaban. Bukan berupa kalimat. Ya. Kalau di buku seperti itu. Kalau di kamera ada penjelasannya. Bentar kita buka dulu. Oh, apa namanya PDF yang lain. Allah. Oh, kalau di buku sama. Ada keterangannya. Ya, saya baca Ummu Kardina mungkin. Kamera kembali ya. Nam Ustaz. Anwa'u. Anwa'u i'rabi. Macam-macam. Macam-macam i'rab atau tanda baris. Nah, tanda baris atau perubahan akhir. Perubahan akhir kata. Akhir kata. Khusus di sini kata benda dulu ya, isim ya. Ya Ustaz. Yang pertama, Al-marfu'un. Al-marfu', tanda aslinya? Marfu'un aslinya rofa. Tanda aslinya? Ah, tanda aslinya Dom. marfu' domah domah. Domah. Contohnya itu di bawah pembuat kalimat. Kitabun. Buat kalimatnya? Haza kitabun. Sahih. Yang kedua, nggak urutan ini. Al-majrur. Majrur. Tanda aslinya apa dia? Tanda aslinya isim pasrah. Kasrah aja gitu. Kasrah. Harakat kasrah. Contohnya? Kitabin. Kitabin masih berupa kata tuh. Kalimatnya? Qara'tu fi. Waktu kita Qara'tu fi bisa tuh. Fi. Qara'tu fil baiti. Sebuah pada sebuah kitab atau sebagai mudhofun ilaih om sebagai mudhofun ilaih ini bukunya Muhammad bukan sebagai mudhofun ilaih Mudhofun berarti ilaih. Muhammadin setelahnya nah, berarti dia sebagai Kitabun. untuk oh. Kitabun. Hadza kitabu. Kemana Ustaz majukan? Hadza Muhammadinnya. kitabun. Muhammadin. Hadza kitabu. Muhammadin. 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 Mudofun. Muhammadin mudofun ilaih. Majrurun. Bil. Bil. Kasrati. Bil kasrati. Yang mansub.
Contohnya? Kitaban. Nah, kitaban. Saya membaca sebuah kitab. Qara'tu kitaban. Qara'tu kitaban. Qara'a fi'il. Qara'a fi'il madi. Mutta. Mutta, domir muttasil, wa huwa fa'il. Kitaban. Kitaban maf'ulun bih. Maf'ulun bihi mansubun. Mansubun bil fathati. Nah, gitu. Mansubun, tanda aslinya fathah. Syukran. Kardina, barakallahu Wafi'ulakum. Ringkasnya itu. Berikutnya, ada Musiti Raldia. Mungkin. Ya Ustaz, hadir, hadir. Baca ya. Al-ismun marfu. Bentar. Al-ismu. Al-ismul marfu'u. Kata benda yang. Kata benda yang marfu' yang Marfu. Tanda aslinya apa? Benda aslinya doma. Dhamma. Contoh ayatnya. Ada kitabun. Ini kitab. Ini sebuah. Ini sebuah kitab. Hadza isim. Hadza isim isyarah wahwa mutada. Kitabun. Kitabun khobar. Khabar. Marfu'un bi domati. Khabar marfu'un bi dhamma. Bawahnya sama. Hadza. Hadza hamidun. Ini hamid. Hadza. Hadza baitun. Ini sebuah rumah. Baitun hamid. Dan kitabun sebagai khabar. Khabar. Hukumnya mar. Marfu'un bidomati. Sahih, marfu' bidomah. Boleh nggak dibaca hadza kitaban? Tidak boleh. Boleh ya? Kitaban. Atau hadza kitabin? Kitabin tak boleh. Nah. Sekarang al-ismu. Al-ismul mansubu. Isim yang? Isim yang mansubu apa fathah yang di fathah yang di fathah kan yang di baris atas. Nah, baris atas tanda aslinya fathah ya. Fathah ya. Contoh kalimatnya qara'tu. Qara'tu kitaban. Saya membaca. Saya membaca kitab. Sebuah kitab. Sebuah kitab. Saya membaca sebuah kitab. Sorry. Ra'aitu. Ra'aitu hamidan. Saya melihat Hamid. Naam. Ishtaraitu. Ishtaraitu baitan. Saya membeli. Saya membeli sebuah baitan rumah. Rumah. Ishtara. Ishtara fi'il. Ishtara fi'il madhi. Watta. Watta domir mutas. Sil wa huwa fa'il baitan 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 is maf'ulun bih object maf'ulun bih mansubu bil fathati. Nah, bagus. Sekarang al ismu al ismul al ismul majrur isim kata yang berbaris bawah. Kasroh. Kasroh tanda aslinya. Tanda aslinya baris bawah. Kasroh. Contoh kalimat ayat. Ittala'tu ala kitabin. Saya membaca. Saya menelaah. Oh, menelaah. Menelaah. Sebuah. Menelaah sebuah kitab. Sebuah kitab. Marartu. Marartu bihamidin. Saya berjumpa. Oh, saya berjumpa dengan Hamid. Saya kan tu. Jumpa.
Sakantu fil baiti, saya tinggal di sebuah rumah. Nah, fi harfu Fi harfu jar. baitin. Baitin isim majrun bi kasrati. Nah, boleh nggak dibaca fi baitun? No, tak boleh. Boleh ya. Enggak bisa. Jadi isim, Ya, isim. isim itu terkadang Apa? terkadang marfu isim, terkadang majrur, terkadang Kadang man. ya kadang tiga 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 apa tiga tanda tiga perubahan pada akhir kata ya Nah, tiga perubahan ya. tiga perubahan Irob. Ini aja. ya Kitabun, kitabin, kitaban. ya Sesuai kondisinya dalam kalimat. Syukran. Syukran dia. ya Oke. syukur Ustaz. Ya, akhirnya ada Umu Ruli Azga mungkin lagi hadir, lagi simaknya. Ruli Azga mau coba? Nah, Ustaz. Ya, Ruli Azga dibaca kalimat contohnya. Al-ismul marfu' Al-ismun al-ismul marfu'u. Isim yang dirah Isim yang dirofa. Dirofa. Kedudukannya sebagai Khobar. khobar. Nah. Contoh kalimatnya hada. Haza kitabun. Ini Nah. sebuah kitab, buku. Bagus. Haza hamidun. Ini hamid. Nah. Haza baitun. Ini sebuah rumah. Nah. Hada isim. Haza isim isyarah. Wahuwa mubtada. Baitun. Baitun khobar. Khobar, hukumnya? Marfuun bidomati. Hukumnya marfu dengan dommah. Bidommati. Bidomati. Gak bisa fathah kan umnya kan? Naam Ustaz. Gak bisa baitan. Emang udah dari sananya gitu. Hukumnya. Naam Ustaz. Sekarang is al-ismu. Al-ismul mansubu. Isim Isim yang yang dimansub. dimansub karena dia kondisinya sebagai Kondisinya sebagai ini ya Ustadz apa namanya ulun objek. objek maaf ulun bi Nah, ini. Entah. qara'tu kitaban saya sebuah kitab Roa itu. doa itu hamidan saya melihat saya melihat Hamid. Ishtarai. Mana Ustadz Belum belum? muncul ya jaringannya. Biasanya. Nah, mungkin tahan dulu nih. Istaro itu baitan. Nah. Saya tinggal di sebuah rumah gitu ya Ustadz. Beli, membeli. Oh, saya membeli sebuah rumah. Nah, korok tuh tadi apa? Korok itu membaca. Saya membaca pelajaran Sebuah baru. Bagaimana, Om? itu ad-darsa. Darsan. Darsan. Korok itu darsan, Ustaz. Apaan, Ustaz. Pelajaran baru. Jadi. Jadi dan. Jadi dan. Korok itu Korok tuh. taban jadi dan. Nah, kalau Darsan kita jadi boleh dan. darsan jadi dan kitaban jadi dan kalau al-fi'il Qara'a fi'il madi. wata Domirul mutasil wa
Huwa fa'il ya Ustaz. Betul. Kitaban Maf'ulun bi mansubun masukun bil fathati. jadidan. Sebagai apa Ya, tadi ya? na'at ya Ustaz. Sama juga hukumnya mansubun Bil fathah. bil fathati. Na'at, na'at ikut man'utnya kan? Ya Ustaz. Ikut man'ut benda yang disifatnya. Kemudian al-ismu Al-ismul majrur isim yang dimajrur ya Ustaz. didahului karena didahului oleh huruf Huruf jar. contoh ittala'tu Ittola'tu ala kitabin. Tolak saya saya menelaah menelaah sebuah kitab buku. marartu Marortu bihamidin. Marortu berjumpa. saya Saya berjumpa berjumpa Hamid. nah Sakan sakan tu di baitin. saya Saya tinggal tinggal di sebuah rumah. di sebuah rumah yang baru Sakan tu fil baitin jadi din. nah fi harfu Fi harfu jar. baitin Baitin ismul majrur isim majrur bil kasroti ya Ustaz. Bintas. Jadi din Jadi din na'at. nah juga Na'at. majrurun Majrur bil bil kasroti ya Ustaz. kasrati juga sama kan Na'am Ustaz. nah mengikuti Man'ut. manutnya bisa murli azka ya Insya Allah Ustaz. Harus diulang-ulang Barakah. Ustaz. Ya, Ustaz. lancar Om. Ustaz. Barakallahu fiik, Aska. Ustaz. 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 Munizar mungkin hadirah. Izin Hadirah. Ustaz, sudah itu sudah azan. Nah, tafadhali umurli Aska ada ajan di Sidoarjo. Munizar. Nam Ustaz. Isim Al-ismul marfu'u. Nah, yang pertama ini al-ismul marfu'. Contoh kalimatnya. Hada kitabun. Terus Hada hamidun. Hada baitun. kitabun hamidun baitun sebagai Khabar. Marfu'un hukumnya bidhammati. nah, marfu Marfu'. bidhamma sah yang kedua al ismu Izin dulu Ustaz ya. Abdulli Ummu Fatimah Al-ismul mansubu. nah, isim yang Isim yang mansub. contoh kalimatnya. Qara'tu kitaban. Ra'aitu hamidan. Ishtaraitu baitan. Nah, ishtaraitu baitan. Ishtara fi'il. Fi'lun madin. Watta damirun. Ta'u damirun muttasilun. Wahuwa fa'ilun. Baitan. Baitan maf'ulun bihi mansubun bil-fathati. Nah, gitu. Masya Allah. Berikutnya, al-ismul majrur. Al-ismul majrur. Nah, isim yang Isim yang majrur. majrur disebabkan ada huruf Ada huruf jar. contoh ittala'tu Ittala'tu ala kitabin. nah Marartu bihamidin. sakantu Sakantu fi baitin. fi harfu Fi harfun jar. harfu jar nah harfu jar baitin Baitin ismun majrurun bil kasroti. Syukran, Munizar bagus, lancar. Maafkan Ustaz. Oh. Barakallah Ustaz. Umu Kardina mungkin sudah tadi Afwan, Ibu Lisna Abdul. Ya Ustaz. Umu Kardina udah tadi. Yang pertama, pembagian isim yang marfu'um ya. Al-ismul marfu'um. Isim yang dirafa'. Tanda aslinya apa dia? Dhamma. Dhamma. Nanti ada tanda tanda cabangnya nanti ada insyaallah. Tanda ya. Aslinya dhamma. Contoh kalimatnya. Hadza kitabun. Nah. Hadza hamidun. Hadza baitun.
Kitabun Hamid baitun sebagai baitun. semuanya itu di garis bawahi sebagai apa dia kedudukannya? Baitun. Hada isim. Hada isim isyara. Wahua. Huwa mubtada. Berarti baitun sebagai khobar. Khobar. Wahu. Hukumnya khobar marfu marfuun bidumat. Nah, marfu bidhammah. Khobar marfu bidhammah. Khobar majrur ada enggak? Khobar majrur. Enggak ada Ustaz. Atau khobar mansub. Tidak ada Ustaz. Jadi khobar hukumnya apa di sini? Marfuun. Marfu'un bi dhammah, tanda aslinya dhammah. Kemudian al-ismul mansub. Al-ismul mansubu. Isim yang qara'tu kitaban. Naam. Ra'aitu hamidan ishtaraitu baitan. Qara'tu qara'a fi'il qara'a fi'il madhi. Watta fi'il muttasil bahwa fa'il kitaban. Kitabal maf'ulun bih mansubun bil fathati. Nah, mansubun bil fathati. Yang ketiga, al ismu belum belum muncul. Nah, yang ketiga ini al ismul majrur. Al ismul majrur. Al ismul majrur. Nah, contoh. Ala kitabin. Marar tuh. Bihamidin takkan tuh si baitin fi harfu fi harfu jar baitin isim majrur bil kasrati bil kasrati syukran tulisnya Abdul barakallahu fik. Ukhturina Ar-Ridwan mungkin bagus. Ukhturina al-ismul marfu' fadliyuh. Bagus nggak jaringannya? Ada suaranya, Purina. Purina, hadirah. Ada suaranya, Purina. Umu Yuli Asih mungkin. Bagus nggak? Umu Yuli Asih. Udah azan belum? Semarang? Ibu Ayu Liana, bagus. Naam Ustaz. Al-ismul marfu'. Al-ismul marfu'. Naam. Isim yang? Isim yang dirofakkan. Rofakkan. Dalam kedudukan apa isim tersebut? Dhammah. Nah, tanda aslinya dhammah. Kedudukan khobar. Kedudukannya sebagai khobar. Predikatnya gitu ya. Naam Ustaz. Predikatnya sebagai khobar. Contoh. Hadza kitabun. Naam. Ini sebuah buku. Langsung aja. Hadza hamidun. Hadza baitun. Hadza isim. Ismu isyaratin. Wahuwa mubtada'un. Hamidun. Hamidun khobar. Marfu'un bidommati. Nah gitu. Yang kedua al ismu al ismul mansubu. Nah. Yang nasab. Qara'tu kitaban. Nah. Ra'aitu hamidan. Ishtaraitu baitan. Nah. Ishtara fi'il fi'lun madin. Watta dhamirun muttasilun wa huwa fa'ilun. Baitan. Baitan maf'ulun bihi. Mansubun bil fathati. Ah, bagus yang ketiga. Al ismul al ismul majruru. Ah, isim yang dijarkan. Ittala'tu ala kitabin. Marartu. Marartu bihamidin. Sakantu fi baitin. Nah, bihamidin alba harfu. Alba harfu jarin. Hamidin. Ismun majrurun bil kasrati. Nah, masya Allah, syukran. Bu Ayu. Afwan Ustaz. Barakallahu fikum.
Fika barok. Umu Fitri mungkin bagus, jaringan. Nah, Ustaz. Al-ismul marfu'. Al-ismu marfu' marfu'. Kapan sebuah isim dihukumi marfu'? Ketika jadi khobar. Jika jadi khobar, jika kedudukannya sebagai khobar, ya kan? Nah, Yang Ustaz. dihukum marfu. Tanda rafa' aslinya apa? Dhamma. Dhammah. Nah, contoh. Hada. Hadha kitabun. Ya. Hadha hamidun. Hadha baitun. Hada isim. Isim isyara wa huwa mubtada. Kemudian hamidun, hamidun. Khobar marfu'un bidhammati. Nah, khabar. Marfu'un bidhammah. Ini khabar dia. Kemudian Ustaz. yang kedua al-ismu. Al-ismul mansubu. Isim yang. Isim yang dimansubkan. Kapan isim itu dimansubkan? Ketika menjadi maf'ulun bih atau Nah, objek. salah satunya itu ketika ia menjadi objek oleh fiil yang mutaaddi kan, fiil yang butuh objek kan. Namun, Ustaz. Contoh, qara'tu Qara'tu kitaban. ra'aitu. Ra'aitu hamidan. Ishtaraitu baitan. Sahih. Ra'aitu ra'a fi'il Ra'a fi'il madhi. wata Dhamir mutasil wa fa'il. hamidan Maf'ulun bi mansubun bil fathati. Masya Allah. Sekarang al-ismu al-majrur. Al-ismul majruru. Isim yang. Isim yang dijarkan. Kapan isim itu dijarkan? Ketika setelah harfu jar. Nah, Letaknya setelah setelah harfu. terletak jatuh huruf jar atau sebagai mudhofun. Mudhafun ilai. Mudhofun ilaih juga majrur kan? Kitabu Muhammadin, ya kan? Nam Ustaz. Kitabu mudhof Muhammadin mudhofun. Mudhafun ilai. Contoh, ittala'tu Ittala'tu ala kitabin. nahar Marartu bihamidin. sakan Sakantu fi baiti. في حرفه في حرف جر بيت اسم اسم مجرور apa namanya بالكسرة ya اسم مجرور بالكسرة بالكسرة اسم مجرور بالكسرة شكرا apa نستاذ مفيدري بقى حيران ومعينال ممكن حاضرة أدير أستاذ إن شاء الله تفضلي الاسم الاسم المرفوع اسم yang اسم yang مرفوع kapan اسم itu dikatakan مرفوع kalau dia sebagai khabar khabar itu salah satunya ya bagi khabar contoh contoh hadza kitabun hadza hamidun hadza baitun Kitabun Hamidun Baitun sebagai khabar marfu'un marfu'un bidhammah sahah yang kedua bidhammati Bum. al-ismul mansubu Isim yang isim yang mansub yang fathah yang kapan fathah itu? kalau dia sebagai maf'ulun bih Nah, itu salah satunya. Sebagai maf'ulun salah bih. satunya Contoh. qara'tu kitaban ra'aitu hamidan ishtaraitu baitan Ishtara fi'il.
Istara fi'il ma fi'il madhi. Watta. Watta. Damirul muttasil wa huwa fa'il. Baitan. Baitan. Maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Terakhir, al ismu al majrur. Al ismul majruru. Isim yang majrur. Kapan itu isim yang majrur? Kalau didahului oleh huruf jar. Atau sebagai mudhofun. Atau sebagai mudhofun ilaih. Nah, contoh, ittala'tu. Ittala'tu ala kitabin. Nah. Marartu. Qara oh, marartu. Marartu bihamidin. Nah, sakantu. Sakantu fi baitin. Fi harfu. Fi harfu jar. Baitin. Baitin. Baitin isim majrurun bil. Bil kas. Fi. Bil. Bil kasrati. Bi fi. Bi kasrati. Nah, langsung aja. Ini isim. Ditinjau perubahan akhir tiga. Anwa'ul i'rabu. Ya, macam-macam i'rab, perubahan akhir sebuah isim. Perubahan, ya. Pertama, perubahan marfu. Akhir sebuah marfu', majrur, wa mansub, majrur, wa mansubun. Tanda marfu' yang asli. Tanda yang marfu' yang asli dhammah. Yang majrur asli tandanya kasrah. Yang mansub fathah. Fathah. Syukran. Muaina. Afwan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Tambahan lagi ada Muyuli Asih. Salam Ustaz. Fadli Om Al Ismu. Tadi ada kamu. Naam. Ustaz. Al Ismu. Al Ismul Marfu'u. Isim yang dirofa. Di marfu yang rofa, betul. Tanda aslinya apa? Tanda aslinya domah. Kapan itu isim dirofa, Om? Apa ya, Ustaz? Kalau dia sebagai khobar. Khobar, gitu aja. Contoh, hadza. Kalau dia sebagai hadza kitabun. Bagus. Hadza hamidun. Hada. Hada Khalidun. Hada Baitun. Hada. Hada isim. Ada isim isyarah Ustaz. Wahua. Wahua muqtada. Baitun. Baitun. Kobar ya Ustaz. Kobar. Marfu'un. Marfu'un zar. Bidomati. Marfu'un bih. Marfu'un bidomatih. Nah, dengan doma. Rofaknya. Ya, marfu'un bidomatih. Nah, catat ya. Marfu' bidoma. Bidoma. Kemudian, al-ismul mansub. Al-ismul mansub. Isim yang? Isim yang dikasrohkan ya, Ustaz. Dimansub, difathahkan. Dimansub. Ya. Sebagai apa dia kedudukannya? Objek. Sebagai objek maf'ulun. Objek maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Contoh qara'tu. Contoh qara'tu kitaban. Saya membaca buku. Buku ra'aitu. Ra'aitu hamidan. Saya melihat. Saya mendengarkan Hamid. Istara itu. Ya. Apa Ustaz? Istara itu. Istara itu. Baitan. Saya membeli sebuah. Saya membeli sebuah rumah. Korak itu tadi apa?
membaca ya. Qara'tu, membaca Ustaz. Qara'a fi'il. Membaca buku. Fi'il madhi Ustaz. Watta domirun. Domirun muntasil. Mutta, jangan mun. Muttasil. Domirun muttasil. Wahua. Wahua fa'il. Fa'il. Kitaban maf'ulun. Mansub. Maf'ulun bihi. Oh, maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Mansubun. Mansubun bil fathah. Bil fathah, bagus. Yang ketiga, al-ismul majrur. Al-ismun majrur. Isim yang? Isim yang dijarkan. Dijarkan, contoh. Ittala'tu ala kitabin. Marartu. Marartu bihamidin. Sakantu. Sakantu fi baitin. Fi harfu jar. Baitin ismun. Baitin ismun. Majrur. Ismun majrur. Bil kasra. Bil kasroh. Nah, gitu. Bil kasrati. Syukran. Muli Asih. Afwan Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Ya, Umu Fatimah sudah selesai salat? Masih salat Umu Fatimah? Doktorina bagus ya jaringan. Ibu Ramlah bagus enggak? Ibu Ramlah. Umum Muhammad bagus. Bagus Ustaz, insyaallah. Al-ismu. Al-ismu. Ustaz, ana izin Ustaz. Mu'ainal tafaddali Om. Lah, Mas. Sudah tadi baca ya? Sudah Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umum Muhammad al-ismu. Al-ismul marfu'u. Isim yang? Isim yang dimarfu'kan. Kapan itu isim dimarfu' kan? Ketika dia menjadi salah satunya ketika dia mubtada atau dia menjadi khobar. Oh, sahih. Contoh. Haza kitabun. Haza hamidun. Haza baitun. Haza isim. Haza isim isyarah. Wahwa mubtada. Baitun. Baitun khobar. Marfu'un. Bidhammati. Bidhammati. Kas. Belum panjang-panjang ya. Marfu'un. Yang kedua. Al-ismu. Al-ismul mansubu. Isim yang dimansubkan. Apa itu Om? Isim dimansub. Isim yang ketika dia menjadi sasaran. Nah, menjadi sasaran fi'il. Jadi sasaran fi'il. Sebagai maf'ul bihi kan? Contohnya. Qara'tu kitaban. Naam. Ra'aitu hamidan. Astaraitu baitan. Ish gitu. Istaraitu baitan. Ishtara fi'il. Ishtara fi'il madhi. Membeniun wata pun wata u domirun mutasilun wahwa fa'il baitan baitan maf'ulun bi mansubun bil fathati. Nah, bagus Muhammad. Masih yang ketiga ada ismu. Al ismul majruru, isim yang dijerurkan. Kapan itu dia isim di majrur? Ketika dia disandarkan ketika dia didahului huruf atau dia dengan huruf jar. Jar, ada huruf jar sebelumnya ya. Contohnya ittala'tu. Ittala'tu ala kitabin. Marartu. Marartu
Bihamidin. Sakantu. Sakantu fi baitin. Biharfu. Biharfu jarin. Baitin. Ismun majrurun. Bil kasrati. Bil kasrati. Syukran Muhammad. Mu Fatimah masih? Salat Mu Fatimah? Belum. Yang belum lagi Ummu Ramlah, Ibu Ramlah hadirah. Mu Saidah. Alhamdulillah. Fadlum al ismu. Al ismul marfu'u. Hadha kitabun. Hadha hamdun. Afwan Ustaz, layarnya. Contoh bawahnya hadha bait. Hadha baitun. Baitun sebagai. Baitun sebagai khobar marfu'un bidhammati. Yang kedua al ismu. Al ismul mansubu. Qara'tu kitaban. Ra'aitu hamidan. Naam. Ishtaraitu baitan. Baitan maf'ulun. Baitan maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Al ismul majrur. Al ismul majruru. Tala'tu ala kitabin. Marartu hamidin. Baitin ismun. Baitin ismun majrur. Majrurun bil kasrati. Syukran. Baitin ismun majrur. Majrurun bil kasrati. Syukran. Bagus Ibu Saidah. Barakallahu. Siapa lagi yang belum ya? Kita tunggu yang belum. Mu Fatimah. Turina bagus enggak? Turina. Ada suaranya. Jaringannya nggak stabil ya, nggak bagus. Ummu Fatimah sudah salat? Masih sepertinya salatnya. Kita sambung besok ya. Kalau nggak ada lagi. Ustaz. Besok kita belajar kembali sharaf ya. Bisa kita selesaikan besok insya Allah latihannya ya. Sharaf. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga bisa dipahami pelajaran hari ini dengan baik. Ustaz. Amin. Terus semangat belajar ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.